Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
yang berbeda
Dalam ilmu agama pula ditanamkan persaudaraan dan persamaan agar hilang perasaan takabur karena perlainan bangsa dan turunan, perlainan negeri dan daerah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru fa innaka lastaka khairan min ahmar wa la aswad illa qattu lahu bi taqwa." Artinya, perhatikanlah, sesungguhnya engkau tidak ada kelebihan dari bangsa yang berwarna merah dan tidak dari bangsa yang berwarna hitam, melainkan jika engkau dapat melebihi dia dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi anfa'uhum linnas khairun at-tawfiq." Artinya, sebaik-baik manusia ialah yang paling berguna di antara mereka bagi manusia. Maksudlah hadis tadi menegaskan bahwa yang pandang mulia dan baik di agamanya adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan yang berguna bagi manusia. Maka setiap kita hendaknya berusaha supaya menjadi manusia yang bertakwa dan menjadi manusia yang berguna bagi manusia. Itulah sumber bahagia. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmatnya kepada kita sekalian dan dikaruniakannya kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thank you.
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
You know?